مرحبا اهلا النوادي. Nah sekarang diganti bukan kambing, diganti sapi atau unta. Mazhab Hanabila melarang. Al-Hanabila yamna'una dhalik. Mereka melarang hal tersebut. Nah ini kutipan di dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Imam Nawawi mengatakan mazhab Hanabila melarang itu, tapi jumhur boleh. Jadi kalau kita mau ganti itu kambing dengan sapi atau unta, boleh untuk akikah. Bahkan Imam Nawawi menegaskan, beliau mengatakan lau anna, ya, lau anna dhabaha baqaratan aw badanatan an sab'ati auladin aw ishtaraka fiha jama'atun jaza. Seandainya akikah tersebut dia menyembelih seekor sapi baqarah, baqarah seekor sapi baqarah aw badana atau seekor unta, dan digabung 7 orang anak yang diakikahkan satu ekor itu. 7 orang anak digabung kepada satu ekor sapi atau unta. Maka la jaza, boleh kata Imam Nawawi. Kenapa boleh? Karena dikiaskan kepada kurban. Kurban kan bisa 7 orang. Itu kalau sapi 7 orang. Maka akikah juga boleh kata beliau.